Halo halo halo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini saya mau buat konten vlog dengan teman BK Premi Kota Sorong. Kita jadi kita kegiatannya tuh kayak pelomatan untuk pembubaran anggota-anggota BK Premi Kota Sorong. Oke guys, jadi mau lihat seperti apa keseruannya, tetap stay di channel 3M3 Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BK Permi Kota Sorong. Bahwa hari ini kami lagi menuju di Pulau Matang, ada agenda pembubaran panitia, sekaligus ada agenda-agenda lain yang dibahas terkait dengan bagaimana BKP Permi akan dilanjutkan ke depan yang lebih baik. Yo, hello, what's up guys? Oke guys, jadi tung sudah sampai di Pulau Matang dan dengan teman-teman dong kita akan melaksanakan apa pembubaran panitia BK Permi Kota Sorong. Oke guys, jadi selain kita apa ikut kegiatan pembubaran BK Permi Kota Sorong, sekalian juga kita apa ya refreshing lah ini ya, santai-santai toh. Oke guys, jadi nanti selanjutnya tuh akan makan-makan dan akan ada masukan-masukan lagi dari entah itu Abang Ketum atau Abang Sekum, Sekretaris Umum BK Permi Kota Sorong. Baik guys, jadi stay saja di channel ini dan nanti kita beranjak ke acara selanjutnya atau video klip selanjutnya. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas berjuang.
ayo bergabung di Liga Premi Kota Sorong, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Wadah berkumpulnya potensi pemuda remaja masjid yang ada di Kota Sorong. Liga Premi, yes. Bertekad menciptakan remaja masjid yang beriman, bertakwa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antarumat beragama. Salam ikhlas berjuang. Nah, oke teman-teman, itu adalah sepatah kata dari Abang Ketua Umum Bekaper MI Kota Sorong dan Abang Sekretaris Umum Bekaper MI Kota Sorong. Oke teman-teman, sekarang tong mandi. Let's go.